علمتنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kita di muka surat 14. Kata musannif Allah Ta'ala dan makna ikhtiar itu, surah 14 luas sekali. Dan makna ikhtiar itu Allah Ta'ala jadikan iradah pada kita yang dinamakan dia iradah kulliyah, dan ta'aluk iradah kulliyah kepada barang yang hendak dibuatnya itulah dinamakan dia ikhtiar, dan dinamakan dia juga iradah juz'iyah. Maka ikhtiar itu terdahulu daripada usaha. Maka hadirin sekalian, alhamdulillah, pertama sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelangsungan hayat kepada kita, yang Allah lah satu-satunya boleh memberikan nikmat hidup pada kita. Tidak ada siapa yang lain daripada Allah Ta'ala yang boleh memberikan nikmat hidup, kerana Allah sajalah yang hidup, yang boleh ada sifat menghidupkan. Selain daripada Allah Ta'ala, kalau dia hidup pun adalah dengan Allah lah yang beri hidup. Kalau kita hidup ni, maka memang Allah lah yang memberikan kehidupan pada kita. Kita diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mensyukuri nikmat hidup ni dan ihsas dan merasakan dalam hati kita, dalam hati sanubari kita, bahawasanya memang Allah lah yang menghidupkan setiap hari. Terutamanya waktu bangunnya kita daripada tidur. Kita diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, agar kita mensyukuri dan merasai bahawasanya Allah lah yang satu-satunya yang memberikan nikmat menghidupkan kita, memberikan sedar kita, memberikan balik ruh kepada kita untuk kita boleh meneruskan kelangsungan hidup atas muka bumi ini. Bahkan sekarang ni pun yang kita masih hidup, alhamdulillah, sedarkan diri kita bahawasanya memang Allah lah yang memberikan kelangsungan hayat pada kita. Yang kalau lah ni Allah Ta'ala tak berikan kelangsungan hayat pada kita, nescaya kita jadi mayat. Jadi Allah sekarang ni, kalau nisbah dia masih melangsungkan hayat kepada kita, ibarat macam elektrik yang masih Allah Ta'ala masih teralir, mengalir dalam alat elektrik yang kita pakai, baik kipas angin ke, lampu ke, pembesar suara dan sebagainya, selagi ada elektrik, selagi itulah alat-alat yang kita pakai itu berfungsi. Begitulah juga nisbah jasad kita, selagi Allah Ta'ala masih membakokkan hayat pada kita, maka selagi itulah masih ada kelangsungan hayat pada kita, yang Allah lah memberi hayat pada kita. Alhamdulillah, syukur kita Allah Ta'ala berikan kelangsungan hayat itu. Dan syukur kita alhamdulillah Allah Ta'ala jadikan kita dalam keadaan agama Islam, melalui Islam mak ayah kita. Lebih-lebih lagi syukur kita Allah Ta'ala jadikan Islam kita ni bukan saja Islam baka dan keturunan, tapi dijadikan kita haloba untuk hadir majlis ilmu, mencari ilmu, terus untuk belajar dan memahami ajaran-ajaran Nabi SAW, khususnya dalam bab akidah, agar kita sentiasa kenal Allah Ta'ala, sedar ke Allah Ta'ala, dan kita bermatlamatkan hidup kita untuk
faham Allah Ta'ala, capai Allah Ta'ala, kenal Allah Ta'ala, dan boleh abdikan diri kita pada dia. Alhamdulillah Allah Ta'ala jadikan kita ada kesihatan, kelapangan masa, dan diberikan kita keupayaan untuk boleh hadir untuk menantikan solat Jumaat tengah hari ini. Dan insyaAllah kita manfaatkan masa yang ada ini dan perjumpaan yang telah kita tertangguh sekian lama, agak sebulan juga tak boleh nak hadir, untuk kita meneruskan bacaan kitab daripada kitab Baku Iman ni insyaAllah. Dan kita dalam masjid ni main niat itikaf sama-sama. Lepas niatnya saja aku itikaf dalam masjid ni kerana Allah Ta'ala. Kata Musannif rahimahullah Ta'ala, dan makna ikhtiar itu Allah Ta'ala jadikan iradah pada kita yang dinamakan dia iradah kulliyah, dan ta'aluk iradah kulliyah kepada barang yang hendak dibuatnya itu dinamakan ikhtiar. Kata-kata sekalian, apa yang kita nak sambung ni kalau ikut adalah satu lagi penjelasan daripada dua bab yang berkaitan dengan taklifan syarak yang Allah Ta'ala berikan kepada kita atas nama usaha dan ikhtiar. Dasar kita duk bicara adalah dalam bab wahdaniyah, yang mana kita wajib merasakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam bab zat, sifat dan af'al. Khusus kita bicara bab af'al tu, di mana kita wajib i'tiqad nisbah perbuatan memang la fa'il la nafi' wala dar ilallah, tidak ada sesiapa yang boleh membuat perbuatan dan tiada siapa pun boleh memberikan mudarat atau manfaat melainkan hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dasar kita belajar dalam bab tauhid af'al, yang mana wajib kita i'tiqad Allah lah yang jadikan makhluk dan segala perbuatan yang pada makhluk juga adalah perbuatan Allah Ta'ala. Nisbah perbuatan tu juga ayat Quran sebut wa annal quwwata lillahi jami'a, bahawasanya nisbah kuat, kekuatan, keupayaan, kudrat semuanya adalah lillahi jami'an, milik Allah sekaliannya. Jadi pada kita ni diajar asal-asal kita berakidah dalam bab-bab kederat, dalam bab af'al, khusus kita bicara nak tauhidkan Allah Ta'ala dalam bab perbuatan ni, kita diajar untuk menafikan segala kuat. Begitu juga ada istilah haul yang kita diajar sebut la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya kita untuk melaksanakan taat dan tak ada upaya kita untuk meninggalkan apa-apa larangan Allah Ta'ala melainkan dengan bantuan Allah. Bantuan Allah dengan mana? Allah lah yang beri kederat pada kita untuk kita boleh buat taat, dan dialah yang memberikan kederat dan keupayaan pada kita untuk meninggalkan larangannya. Yang faham daripada itu, bila sebut la haula wala quwata illa billah, hanya Allah lah fa'il hakiki. Allah sajalah yang memiliki kuasa untuk membuat apa saja perbuatan. Wama tasha'una illa ain yasha Allah, tidak adalah apa-apa yang kamu kehendaki melainkan semua kehendak itu adalah kehendak Allah Ta'ala. Ada beberapa bab yang telah kita bicara dasar akidahnya. Apa yang kita nak sambung ni adalah nak betulkan pahaman kita, walaupun dalam masa yang sama kita duk menafikan makhluk mempunyai perbuatan yang memboleh mempunyai perbuatan hakiki dan boleh memberikan mudarat munafaat hakiki, hanyalah pada Allah Subhanahu Wa Taala seorang saja. Jadi siapa yang sekutu, yang syirik, yang berkongsi, yang boleh menyekutui perbuatan Allah Ta'ala dalam masalah nak membuat, yang wala nafi' wala dar, tiada yang boleh berikan manfaat dan mudarat melainkan Allah. Walaupun begitu, ada bab yang ditaklifkan kepada kita atas jalan pensyariatan, atas jalan syariat, atas jalan asbab, yang dinamakan usaha ikhtiar yang diberikan kepada kita. Jadi bab itulah yang kita duk bicara. Antara yang telah kita lepas adalah tarif usaha. Kalau bahasa Arab, usaha ni dipanggil kasab. Jadi dekat kita ada ditaklif kasab.
ada istilah yang pakai dalam Quran, iktisab. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Ada istilah iktasab. Jadi kat kita ada istilah kasab, ada istilah iktisab. Yang terjemah bahasa Melayunya dikatakan usaha. Jadi usaha adalah ditaklifkan kepada kita. Macam mana pun tarif yang telah kita pelajari, kalau berhati balik di belakang tu, yang dimasukkan dengan usaha adalah kudrat. Jadi keupayaan yang Allah Ta'ala beri kepada kita, yang nampak macam perbuatan kita, tapi sebenarnya sahibul quwah, Tuhan punya kekuatan dan Tuhan punya perbuatan ini, sahibul fi'il adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak lalu perbuatan tu pasal lalu kat kita, maka akan terzahirlah seolah-olah kitalah yang membuat perbuatan. Jadi usaha itu maksudnya adalah perbuatan kita makhluk yang hasil nampak kat kita, yang daya dan upaya itu Allah Ta'ala beri, yang terzahir nampak kat kita tapi hakikinya adalah perbuatan Allah Ta'ala. Itulah yang dipanggil kasab. Dan kasab ni lah ada istilah usaha ikhtiar, dan kat kita juga diistilahkan sebagai sabab musabab. Yang inilah perjalanan syariat, perjalanan hidup atas muka bumi yang ditaklif pada kita untuk kita buat sesuatu. Jadi atas istilah syarak, kat kita ditaklif kasab Arabnya. Kalau dengan bahasa Melayunya, ditaklif pada kita usaha. Misalnya kita tak pandai, kena belajar lah, kena usaha lah. Ha, usaha kena datang, main mengaji, main datang awal, dengar, ambil faham kitab, catatan, tulisan, soalan. Itu adalah perkara yang ditaklif buat kita untuk kita buat. Nisbah perbuatan, kita pun memang boleh rasa perbuatan tu hasil daripada kita. Tapi kalau kita perhati elok-elok dan renung elok-elok dengan apa kita bicara berakidah ni, untuk mentauhidkan Allah Ta'ala dalam ba'afa'al, kalau kita perhati elok-elok apa daya dan usaha yang ada pada kita tu, kalau kita perhati elok-elok, perhati molek-molek, sebenarnya bukan datang daripada kita pun. Sebenarnya hakikinya adalah daripada Allah Ta'ala. So, kalau kata kita datang ni, katalah kita berjalan, kita memang ada istilah ikhtiar yang dia akan sambung nanti ni, yang ni yang kita nak sambung. Macam mana pun kita duduk bicara tentang usaha tu, kita usaha berjalan, kita nampak rupa kita angkat kaki, memang kita ada kehendak nak pergi, dan nampak perbuatan tu kita berjalan, kita angkat kaki, kita berjalan naik motor, naik kereta dan sebagainya. Tapi kalau kita berhati elok, apa sebenarnya kita buat untuk bagi kita berjalan? Kalau kita berhati kerja kita betul-betul, kerja kita apa? Kehendak lah. Kehendak lah. Itu jalan. Kaki kita, kita berasa tak? Urat mana kita tarik, urat mana kaki kendor. Berasa? Berasa? Tuan duk angguk tu berasa tak? Urat mana tarik, urat mana kaki kendor. Berasa tak? Tuan angguk. Mata tuan-tuan duk tengok saya ni, kalau jauh mata tu jadi kata cembur, kata cengkung, urat duk tarik, anak mata tu jadi kecil, jadi besar. Duk berasa ke tak berasa? Ha, siapa buat perbuatan tu sebenarnya? Ha, hakiki perbuatan ni adalah Allah Ta'ala. Bab tu juga rasanya kita pernah bicara dulu, yang tu lah isyarat Quran. Allah Ta'ala kata kat Rasulullah, wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama. Tidak adalah kamu melontar ketika kamu melontar, kamu memanah itu, melainkan hakikatnya Allah Ta'ala lah yang melontar. Jadi fa'il hakiki memang Allah Ta'ala. Macam mana pun jangan dinafikan adanya perbuatan dekat Nabi SAW. Kalau kat Nabi tak dinafi, dekat kita pun tak dinafilah. Pasal apa? Pasal zahir nampak perbuatan tu dekat kita. Ha, yang ni lah yang dipanggil usaha, pasal dia adalah nisbah yang dikatakan kat kita pasal perkara tu lalu kat kita. Ada bahasa yang saya dah guna, saya duduk mengaji dengan arwah Tok Guru Patih dulu pun, rasanya memang saya duduk sebut dengan istilah lalu tu.
Jadi yang tu adalah bab yang telah kita bicara, yang dipanggil kasab, yang Melayu guna bahasa istilah usaha. Macam mana pun ada yang kita kena perbetulkan tentu sikit, apa dia? Kita orang Melayu memang dah guna biasa usaha ikhtiar ni, cuma kita membahasakan usaha dan ikhtiar tu kita punya. Yang tu lah masalah. Bahasa memang usaha ikhtiar, taklif memang kat kita usaha ikhtiar. Kalau kita belajar tauhid betul-betul, kalau kita berhati, usaha ikhtiar tu pun sebenarnya datang daripada Allah Ta'ala. Usaha tu pun datang daripada Allah Ta'ala, ikhtiar tu pun datang daripada Allah Ta'ala. Dan tu kalau berhati balik tarikh yang disebut lepas, kata dia, usaha ni ialah menyertai kudrat yang baru dengan perbuatan. Yang ni Allah jadikan kudrat dan Allah jadikan perbuatan bergerak itu, yang Allah Ta'ala jadikan kedua-duanya itu bersama-sama. Dia yang jadikan kekuatan, dia yang jadikan perbuatan. Kat kita tu pun dia bagi jadi hak daya untuk kedegak kita boleh buat perbuatan tu pun, tu pun hakikinya Allah Ta'ala bagi jadi. Itulah dipanggil usaha. Cuma nampak lalu kot kita, maka kerana itulah dinisbahkan kat kita yang buat. Macam saya duk ngajar betul tak? Sebenarnya siapa yang ngajar? Tuan-tuan faham tak? Siapa bagi faham? Saya bagi faham ke Allah bagi faham? Oh, bagus, tauhid mulai lah. Satu, kita bila kita faham tauhid macam ini, kita takkan ada syirik. Kita pun kalau nisbah kat kita, dia kalau faham tauhid betul-betul, dia takkan mari datang sifat mazmumah. Dia tak mari takabur, dia tak mari riak. Pasal apa? Pasal kalau nisbah kita, usaha kita dapat, kita kan bagi dapat. Siapa bagi dapat? Allah. Jadi nak takabur apa? Kalau katalah kita cari duit banyak, kita tolong orang susah, dengan sebab kita tolong orang susah tu, orang tu jadi senang. Boleh tak dabik dada? Tengok, sabik akulah orang tu senang. Nampak lalu kat kita, siapa lagi senang? Kita pun bukan buat apa sangat pun, kena ajar tani, ajar tani, bagi belanja sikit, dah dia senang. Kita bagi senang kan? Allah yang bagi senang. Satu, kalau kita faham tauhid ni, insyaAllah dia tak ada takabur. Yang orang jadi takabur ni pasal apa? Pasal tak ada tauhid. Dia tak dapat pahaman. Nak kata Allah lah yang wa annal quwwata lillahi jami'a. Allah Ta'ala ni dialah pemilik kekuatan kesekaliannya, keseluruhannya. Yang kuah hakiki adalah pada Allah Ta'ala. Kat kita ni hanya nisbah, hanya lalu kat kita satu nisbah ke kita. Baik, itu adalah dasar akidah yang diajar dalam bab akidah kita, dalam nak mentauhidkan Allah Ta'ala. Itu adalah dalam bab usaha. Baik, yang ni yang kita nak sambung. Dan makna ikhtiar itu, ikhtiar pula. Apa dia ikhtiar? Kalau kita duk selalu duk faham, ikhtiar ni apa? Ikhtiar ni adalah kehendak batin kita untuk nak buat sesuatu. Kan? Kita pun guna memang ikhtiar ni bahasa Arab, dan bahasa kita pun pakai guna ikhtiar je kan. Jadi ikhtiar ni apa? Yang ni adalah kaifiat ataupun tata cara yang ada lah kita, yang tercetus hati sanubari kita untuk melaksanakan sesuatu, yang dengan ada ikhtiar ni nanti barulah datang usaha, baru datang kasab tu. Jadi kat kita ada istilah ikhtiar ini, dan bila ada ikhtiar nanti ada kasab. Kat kita ada dua istilah ni, usaha dan ikhtiar. Baik, tarikh diberi macam ni. Apa dia ikhtiar? Ikhtiar ni kata dia ialah Allah Ta'ala jadikan iradah pada kita. Itu berarti elok bahasa tu. Ikhtiar ni apa? Hak kita ke ikhtiar ni? Lalu kot kita, nisbah kat kita. Tapi apa dia ikhtiar ni? Dia ialah Allah Ta'ala jadikan iradah pada kita. Dia adalah kehendak yang Allah Ta'ala, dia yang bagi jadi, jadikan kehendak tu kat kita. Itu ikhtiar. Satu katalah kita nak main masjid je tak? Dah main belum? Memang sebelum main kita ada ikhtiar nak mari, betul tak? Siapa yang campak nak mari? Satu kalau kita berhati ni, kita belajar tauhid ni ialah supaya kita dapat pahaman yang lurus sungguh dalam kalimah syahadah yang kita dah sebut, La ilaha illallah.
Kan, antara makna la ilaha illallah ni selalu kita terjemah tiada yang disembah melainkan Allah. Antara makna dia juga la maksud illallah, la matlub illallah, la maujud illallah, la ma'bud illallah. Termasuk juga la nafi' illallah, la dar illallah, la khaliq illallah, la razik illallah, la hakim illallah. Semua nisbah perbuatan ni tiada apa-apa pun melainkan semuanya adalah hak Allah. Fa'il hakiki ni adalah Allah Ta'ala punya. Apatah lagi kalau kata nisbah nak buat bagi satu daripada sesuatu daripada tak ada kepada ada. Takkan ada yang siapa boleh buat melainkan hanya Allah Ta'ala. Kalau kita renung sikit, misalnya contoh asal saya nak sebut ialah bab khaliq, mencipta kan. Kalau atas nama cipta, kita pun kadang kita panggil kita cipta sesuatu. Kalau pada Allah Ta'ala pun dia ada bahasa cipta ke dia, dia khaliq, dia khalaqa. Bila dia khalaqa, dia ada sifat khaliq, ada sifat khalqu pada dia, maka nisbahkan nama dia, Allah Ta'ala namakan diri dia, dialah khaliq kita, dia al-khaliq. Khaliq ni adalah membuat sesuatu daripada tak ada kepada ada. Siapa dia? Makhluk yang boleh buat sesuatu daripada tak ada kepada ada. Boleh tak? Kalau kita, kita buat apa? Buat kuih. Adakah kita buat kuih ni maksudnya buat daripada benda tak ada kepada ada? Kita buat rumah. Apa maksud buat rumah? Tahu tak? Kita buat daripada tak ada kepada ada ke? Bukan. Kita olah lah. Ambil batu, ambil pasir, ambil simen, bancuh, 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 susun, 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 susun. Tu je kita buat. Yang bagi ada batu siapa? Yang bagi ada simen siapa? Yang bagi ada air siapa? Yang bagi-bagi panas matahari menyebabkan simen keras beku siapa dia? Kita ada apa? Tak buat satu apa-apa pun nisbah mencipta, tahu tak? Kita olah. Olah pun sebenarnya siapa yang olah ni? Pasal lalu kot kita ya buah nama kita. Satu kalau kita faham tu, memang fa'il hakiki dan sahibul quwwah tu istilahnya, sahibul fi'li, pemilik perbuatan, pemilik kekuatan yang sebenarnya, yang hakiki adalah Allah Ta'ala. Cuma kat kita ada nisbah usaha dan ikhtiar. Usaha apa Allah Ta'ala? Ikhtiar tu pun dia adalah iradah yang Allah Ta'ala bagi jadi kat kita. Satu, apa kehendak kita nak buat sesuatu? Atas kita renung sikit tu. Siapa yang bagi jadikan ilham kat kita untuk ada iradah tu? Siapa? Kita. Allah je. Tentu kita ada kehendak buat macam ni, ada ilham dapat buat macam ni, ada ilmu dapat faham macam ni, dapat faham macam ni. Disebahkan semua tu datang daripada Allah. Memang hak Allah Ta'ala, pujilah Allah Ta'ala. Itu yang kalau dapat benda baik, sedarkan diri kita datang daripada Allah Ta'ala, pujilah. Alhamdulillah, layak puji ni hanya untuk Allah Ta'ala. Itu kalau benda baik. Kalau benda tak baik pula, dia ajar pada kita sabar. Sabar. Kalau kata benda tu memang di atas kata kecuaian kita, yang memang zahir cuai tu daripada kita, di atas kita tak endahkan perintah Allah Ta'ala, juga ada istilah usaha ikhtiar kat kita tu dalam bab kita cuai perintah Allah Ta'ala, maka kita kena tobat, menyesal, lepas tu perbaikkan diri kita, betulkan diri kita supaya tepat dengan kaedah syarak. Nah, yang inilah dipanggil usaha ikhtiar yang ditaklif kat kita. Jadi atas nama, atas tarikh di, ikhtiar ni adalah Allah Ta'ala jadikan iradat pada kita dari segi nama, dinamakan iradah kulliyah. Dipanggil iradah kulliyah. Yang mana iradah kulliyah ni? Iradah Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala bagi jadi kita tu. Iradah Allah tu, iradah kulliyah. Kehendak Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala punya kehendak tu. Itulah iradah kulliyah. Kat kita tak ada iradah kuliah. Kat kita dia tidak akan ada istilah iradah kuliah. Jadi iradah kuliah hak mana? Iradah Allah tu. Ya Allah Ta'ala jadikan, dia jadikan iradah kat kita tu. Iradah Allah yang dia jadikan kat kita tu. Itu adalah iradah kuliah. Dan ta'aluk iradah kuliah kepada barang yang hendak dibuatnya itu dinamakan ikhtiar. Bila Allah Ta'ala iradah kuliah yang dia punya tu, yang dia bagi lalu kat kita,
bila lalu kat kita, nampak kita yang nak buat perbuatan tu, ha, bila nisbah lalu kat kita, lalu kat kita, nampak zahir kat kita, maka yang tu dipanggil ikhtiar kita. Siapa punya ikhtiar kalau ikut? Allah Ta'ala punya. Pasal apa kata ikhtiar kita? Lalu kat kita. Lalu kat kita. Baik. Yang lalu kat kita tu dipanggil ikhtiar, nama lain dia. Dan dinamakan juga yang lalu kat kita ni dipanggil iradah juz'iyah. Yang kat kita ni dipanggil iradah juz'iyah. Yang iradah Allah Ta'ala bagi jadi lalu kat kita tu iradah kulliyah. Yang ni istilah-istilah sikit lah. Kita tak biasa dengan istilah ni, kadang dia jadi berat sikit. Macam mana pun dia nak ajar pada kita apa? Istilah ikhtiar tu. Jadi kalau faham tu, ikhtiar hakiki siapa? Allah. Yang kat kita, pasal apa panggil ikhtiar kita? Pasal bahasa yang mudah pakai juga, lalu. Pasal lalu kat kita. Lalu kat kita dan nampak zahir kat kita. Maka nampaklah ikhtiar tu ikhtiar kita. Kalau kata usaha tu, usaha kita. Ha. Satu, kalau kita tengok Allah Ta'ala, dia jadikan peraturan alam ni. Kalau kita berhati elok-elok, alam ni, seluruh alam, seluruh makhluk ni, makhluk ni baik batu batan ke, kayu kayan ke, benda batu ke, cecair ke, gas ke, itu benda-benda yang tak bernyawa. Ataupun benda yang bernyawa yang membesar ni, tumbuhan ke, ataupun yang boleh bergerak ni, hayawan ke, ataupun Allah Ta'ala bagi special, ada akal fikiran ni, manusia ni, semua makhluk ni, ma'asiwallah ni, kalau kita perhati elok-elok, semuanya adalah Allah yang buat, dan segala perbuatan tu adalah perbuatan Allah. Memang semua ada. Biji benih kita semai, buruk kat tanah, dia membesar ke tak? Siapa bagi besar? Ada campur tangan kita? Orang Ta'ala sebut dalam Quran surah Waqi'ah, kata dia macam mana? Afara'aitum ma tahrusun a'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Adakah kamu tak tengok apa yang kamu buat ladang? Kamu semai benih. Kamu tanam tanaman. Antum tazra'unahu. Adakah yang kamu bagi tumbuh dia? Kamu bagi pecah benih. Kamu bagi tumbuh akar ke bawah. Kamu bagi naik pucuk. Apa yang kita buat? Kita tak ada buat apa. Cuma ambil biji benih. Kalau jagung, pang, pang, tak kambuh. Apa kita buat? Tak buat apa langsung. Tak buat apa langsung. Siapa yang bagi tumbuh benih tu? Bila tumbuh jagung, tengok tak ada berenggang satu pun sapa tanah tu. Tengok sapa tanah. Ngaku lah. Tak malu dah. Perasan kat dia. Nak kata apa ni? Nak kata siapa yang pembuat sebenarnya ni? Siapa? Allah. Cuma kita bila peraturan alam macam ni atau peraturan sabab musabab ni, yang ni lah yang kita bila tak mengaji akidah, kita akan ada syirik ke Allah Ta'ala dalam bab ni. Syirik tahu mana? Syirik bab perbuatan. Syirik kita duk rasa ada selain pada Allah Ta'ala boleh buat perbuatan. Yang sakit makan ubat dia tak? La dar wa la nafi' illallah. Tiada yang boleh bagi mudarat, melainkan berikan manfaat, melainkan Allah. Kita duk makan ubat sihat tak? Kita duk rasa ke mana? Ubat lagi sihat aku. Habis tak? Habis apa? Habis yang kita akhidah. Padahal la dar wa la nafi' illallah. Macam mana pun tak payah makan ubat lah. Tak perjalanan syariat macam tu. Macam mana kita lapar makan nasi betul tak? Kena faham betul-betul. Siapa boleh bagi kenyang? Siapa boleh bagi hilang dahaga? Tiada siapa boleh bagi kenyang ke kita. Tiada siapa boleh bagi hilangkan dahaga kita. Melainkan Allah Ta'ala. Yang tu kita duk nafi. La ilaha illallah ni. Tiada lah. Makhluk ni tidak akan ada sifat uluhiyah. Antara sifat uluhiyah apa? Boleh mengenyangkan, boleh menghilangkan dahaga, boleh memberikan mudarat, manfaat, boleh memberikan kesembuhan. La syafi'a illallah. Tidak ada yang boleh menyembuh melainkan Allah Ta'ala. Semua hak Allah Ta'ala. Dalam masa yang sama, kita diperintahkan untuk buat sabar. Ha. Tapi akidah mesti bagi betul loh. Tiang, kita lapar. Bagi akidah betul loh. Siapa bagi kenyang? Allah bagi kenyang. Kita dahaga, siapa bagi hilang dahaga? Allah bagi hilang dahaga. Botol air macam mana? Nak kena minum tak? Orang Ta'ala suruh minum air tak? Suruh, kulu wa syarabu. Makan dan minum lah.
Tapi taklah dengan makan minum itu kita gadaikan. Kita kata airlah hilang darah, makanan hilangkan lapar aku. Kita sakit, Allah Ta'ala suruh berubat tak? Suruh berubat. Tapi jangan gadaikan akidah kita sampai kita kata tak ada ubat ni, habislah aku. Seolah-olah yang menyembuhkan kita ubat. Yang ni yang kita kena belajar tauhid lah macam ni. Yang ni kita duduk belajar tauhid ni. Kita kena belajar akidah. Pasal kita bila tak belajar tauhid ni, akidah kita walaupun kita orang Islam, dari segi pahaman siapa bagi mudarat manfaat, siapa fa'il hakiki ni serupa macam orang kafir. Sama. Jadi membezakan kita ni dengan orang kafir dah mana? Tak akidah. Lapar, kita makan nasi, orang kafir makan nasi ya? Apa beza dah? Bismillah saja. Bismillah saja tak cukup. Sebab bismillah pun kadang bismillah saja jadi adat saja. Yang nak bagi jadi akidah kita ni orang Islam, orang beriman, hak mana? Hak itikad dalam hati. Makan dengan nama Allah tu bismillah tu. Bila kenyang, memang kalau dah jadi adat, alhamdulillah. Berasa ke Allah Taala ke akan sedap makan tu. Nampak? Kita bila dah biasa dengan adat, dia tak jadi akidah. Akidah ni kena mengaji. Akidah ni kena mengaji pula tu apa? Dia kena tubi hari-hari dalam hati kita. Dalam hati sanubari kita, apa lagi dalam benak fikiran kita, sedarkan kita bahawasanya la dar wala nafi' illallah. Tidak ada yang beri mudarat, tiada yang memberikan manfaat melainkan Allah Ta'ala. Memang hak dia. Memang hak dia. Kalau nisbah kita dah bicara usaha ikhtiar, akal kita ada taklif usaha ikhtiar. Itu yang kalau lapar pergi makan nasi, dahaga, minum air. Macam mana pun akidah lagi betul dulu. Lapar. Allah bagi hilang dah. Bagi hilang, lapar. Allah Ta'ala yang bagi kenyang. Dahaga, Allah yang bagi hilang dahaga. Lepas tu minum. Allah Ta'ala juga yang suruh minum. Minum. Dengan nama Allah kita minum. Hilang dahaga. Alhamdulillah Allah bagi hilang dahaga. Ini kaedah akidah kita. Ini kaedah amalan syariat yang betul. Memang inilah ajaran Nabi SAW. Bahkan semua Nabi-Nabi dan Rasul ajar akidah macam ni pada umat. Satu kalau kita berhati itu, kita umat Nabi Muhammad tak? Ada tak perjalanan ni hidup dalam hidup kita? Hidup kan apa? Jadi nak mengaku umat Nabi lah. Malu lah kita. Mengaku umat Nabi Muhammad tak? Tak mengaku tak boleh ke? Umat Nabi tak? Umat Nabi. Tapi akidah macam mana? Macam kapir harbi. Wah, bila saya tu. Pasal kapir pun itikah itu. Lapar kan nasi ya? Oh, it's very good. Very nice. Very nice food, you know. Bunyi yang putih ke. Kan? Oh, without this rice, I cannot stay like this. Tanpa nasi, aku tak boleh jadi terang ni. Jadi, dia itikah siapa besarkan dia? Siapa sihatkan dia? Dia katakan nasi ya? Kita pun tak mengaji akidah, duk malah pergi masjid, malah pergi surau, malah jumpa tok guru. Tak faham akidah yang sepatutnya kena belajar, itikad serupa hak kafir tu walaupun nama muslim. Nama kena Abdullah. Abdullah mana tak kira, sorry kalau ada nama Abdullah ni. Nama hamba Allah tapi rupanya hamba nafsu dengan syaitan. Akidah kita tak ada pegang dengan Allah Taala sikit pun. Yang ni yang kita nak kena mengaji balik akidah. Yang ni yang kita kalau Islam bakal keturunan, tuan-tuan, kalau kita berhati dengan kita tak ngaji akidah elok-elok, Islam kita betul ke tak betul ke? Tak betul ke? Walaupun nama Islam. Ni hak mari masjid dah ni kita cerita ni. Hak sembahyang Jumaat ni, hak sembahyang fardu ni, hak kepiah albay buat kepala ni. Teratu pun kita dok lupa lagi dengan Allah Taala, betul tak? Jangan kata tuan-tuan, saya duk ngajar ni pun saya duk lalai lagi dengan Allah Ta'ala ni. Tuan-tuan tak lalai kot. Lalai ke tak lalai? Jawab malam-malam. Lalai tak? Patutnya macam mana? 24 jam kena ingat Allah Ta'ala ni ni. Kalau yang tak pakai kepiah, boh pilih. Yang tak sepanjang Jumaat, yang tak sepanjang fardu, gagal macam mana kita ni? Sama tak macam orang kepih? Sama tak sama? Terah kita duk main masjid ni pun, kalau kita tak berhati mulai-mulai, kita tak jaga bak akidah ke Allah Ta'ala ni, akidah kita sama macam orang kapir. Bahkan teruk pada orang kapir lagi. Yang kadang orang kapir tu, saya nak kata teruk pada orang kapir ni. Orang kapir ni pun kadang dia meniaga, dia untung banyak. Kata apa? Wah, lu pandai meniaga. Ini pun taklah pandai punya. Ini Tuhan kasih punya mah. Cina pandai ni, akidah. Kita lah untungnya macam mana? Ini sabit usaha aku. Kalau aku tak usaha, tak boleh terang ni deh. Siapa bagus lagi akidah? Cina lah akidah macam tu. Cina bagus lagi.
Cina bagus lagi. Ha, kadang-kadang kita bagi pakai serban kan masuk kedai dia, dia bagi harga murah ke apa, tambah dia tahu untuk guru ke apa kan. Ha, kalau arwah batis dulu selagi kena tu. Wah ini ya, ini haji ya, banyak ong ya. Ini. Tengok maju ah. Wah lu banyak pandai mereka, ini talak pandai punya, ini ong itu haji punya mah. Wah dia kata ong haji yo. Kita macam mana? Jumpa doktor, doktor tolonglah bagi ubat kat saya. Kita boleh berbual lagi, oh doktor, terima kasihlah doktor. Kalau doktor tak bagi ubat ni, saya tak tahulah apa jadi kat saya. Doktor pula, doktor Cina. Doktor Cina kata, eh, wah taklah kasih sembuh sama lu, man. Ini kita punya kelejaan, doktor. Kita bagi ubat lah, Allah Ta'ala kasih sembuh, man. Malu kita, weh. Ya, tuan-tuan, bak ni. Ya, bila kita tak ngaji akidah ni, kena malu kat orang kapir. Orang kapir akidah dia betul lagi, dah kita. Ha, satu kena mengaji tak? Kena mengaji. Kena mengaji. Kena mengaji seminggu sekali kan, sebulan sekali kan macam. Patutnya hari-hari akidah ni, entah sampai dalam hati kita tak ada lain. Yang tu yang ulama-ulama kita sebut apa? Ma fi qalbi ghairullah. Tak ada dalam hati aku selain Allah Taala. Kita nak dapat sampai tahap tu. Ma fi qalbi ghairullah. Tak ada dalam hati aku selain Allah Taala. Kita lah ni apa? Tak ada Allah dalam hatiku. Tak ada hati langsung dengan Allah Ta'ala. Kalau ulama tauhid kita, ahli sufi kita, dia kata, maafi qalbi ghairullah, tak ada dalam hatiku. Semua ingat Allah Ta'ala belakang. Kita apa? Allah tak ada langsung dalam hati. Tunggu dengan azam pun tak peduli, dengan majlis ilmu tak peduli. Sebut Allah Ta'ala pun tak ada rasa apa-apa langsung. Allah lemahnya kita, tuan-tuan, apa-apa ni. Macam dia buat atas kita sebut istilah ni. Satu, Allah Ta'ala iradah yang dia beri kat kita tu, itulah dipanggil iradah kulliyah. Yang lalu kot kita ni, yang nampak perbuatan kita ni, yang ni dipanggil iradah juz'iyah. Tu istilah sikit. Dan iradah juz'iyah ni lah dipanggil, dinamakan ikhtiar. Maka kata dia, ikhtiar itu terdahulu daripada usaha. Okay. Yang ni pun memang kita faham gitu kan, usaha ikhtiar. Cuma kalau ikut ikhtiar dengan usaha, ikhtiar dulu. Maksudnya kehendak yang ada dalam batin kita nak buat sesuatu, Allah dia cetuskan dulu ikhtiar itu, kehendak itu. Lepas tu barulah kita, kalau nisbah kita, kita usahakan ikhtiar, kita buat kerja, buat aktiviti, buat sebab untuk melaksanakan sesuatu. Yang tu pun bila kita dah buat macam mana, la haula wala quwata illa billah. Yang ni sekali lagi diajar dalam syariat, walaupun kita dah buat usaha ikhtiar, memang kita buat sungguh-sungguh, nafikan nisbah pembuat hakiki. Dan pembuat hakiki tu sama ada nak buat kebaikan ataupun nak hindarkan maksiat, sekalipun kita dah bersungguh-sungguh buat di situ, walaupun nampak lalu kat kita, nafikan datang daripada kita. Bahkan kena itiraf bahawasanya kat kita ni, la haula wala quwata illa billah. Tak ada daya kita untuk buat taat, tak ada daya kita upaya untuk tinggalkan maksiat, melainkan billah, melainkan dengan bantuan Allah, dengan kehendak Allah, dengan Allah yang menghendaki benda tu jadi baru jadi. Ini akidah kita di sunnah jemaah, barulah situ dapat tauhid. Kalau tak beres hak ni, apa maksudnya? Kita jadi syirik. Dan syirik ni dipanggil syirik af'al, syirik dalam bab perbuatan. Maksud apa? Kita menduakan pembuat ni kepada Allah dan kepada makhluk, seolah-olah Allah ada perbuatan, makhluk pun ada satu perbuatan asing daripada Allah Ta'ala. Yang istilah kita dah jumpa, itulah dipanggil kam mumpasil fil af'al. Seolah-olah ada perbuatan terasing. Allah perbuatan Allah. Kalau makan ubat, ubat menyembuhkan. Kalau makan nasi, nasi mengenyangkan. Faham ada perbuatan kenyang pada nasi, perbuatan menghilang dahaga pada air, perbuatan menyembuhkan pada ubat. Itu dipanggil syirik pada af'al. Kalau dok kata diri ubat tu menyembuh, diri air tu mengenyang, diri air menghilang dahaga, diri nasi tu mengenyangkan kita, diri ubat menyembuh, itu dipanggil syirik fi zat. Pasal duk intikot zat nasi, zat air, zat ubat boleh menyembuh. Salah agak tu. Ataupun kata apa? Sifat yang ada pada nasi, zat yang ada pada nasi, khasiat yang ada pada air, apa lagi,
hasiat yang ada pada ubat, itulah menyebutkan tu syirik fi sifat. Pasal kita dah kata makanan, minuman, ubat ni ada sifat boleh menyembuh. Semua salah. Zat selain pada Allah Ta'ala boleh menyembuh salah. Sifat yang lain pada Allah Ta'ala boleh menyembuh salah. Perbuatan selain pada Allah Ta'ala boleh menyembuh salah. Betul. La syafi'a illallah. Tak ada yang boleh menyembuh melainkan Allah. Ini ialah akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Inilah yang kita nak kena jaga. Ini yang kita nak kena belajar. Inilah yang kita sentiasa nak kena hadir. Supaya kita bila sebut la ilaha illallah tu memang betul-betul dapat tauhid sungguh-sungguh. Satu, kita bila tauhid tu tak betul, lawan tauhid syirik. Kita kan syirik pada orang salah dalam bab perbuatan, dalam bab zat, dalam bab sifat. Alhamdulillah. Baik. Maka dengan sebab dibangsakan bagi kita usaha dan ikhtiar inilah dijanjikan beri pahala bagi kita pada mengerjakan yang disuruhnya, dan dijanjikan seksa atas kita pada mengerjakan yang ditegahnya. Ha. Jadi di atas istilah syarak, ikhtiar dan usaha yang lalu nampak kat kita, kalau nisbahkan kita orang Ta'ala jadikan sabab-musabab ni, kan kita rasa ikhtiar kita, betul tak? Kita rasa tak ikhtiar kita? Rasa? Tuan-tuan duk tengok saya, duk dengar saya ni, rasa tak ikhtiar tuan-tuan? Rasa tak? Ha, berasa tak? Ke tak berasa langsung? Rasa tak rasa? Ha, jadi berasa kat kita lah. Yang tuan-tuan tak peduli langsung buat lali steam tu, berasa tak tuan-tuan duk buat steam tu, buat tak dengar tu? Berasa tak? Tak berasa? Kayu apa, batu apa ni, tak berasa langsung ni? Sikit dengan bahasa itu lah kan. Kan kita rasa diri kita, betul tak? Ha, itulah diberi pahala ataupun disiksa akhirat esok. Pasal lalu kat kita. Contoh, istilah orang putih, boleh feel lah. Boleh sedar tak benda tu lalu kat kita. Kan kita kalau ikut ada pilihan. Boleh pilih nak dengar. Boleh pilih buat sting ya. Ini, ustaz tu. Ceramah apa nak masuk waktu. Ada orang macam tu, betul tak? Ada orang bersungguh-sungguh, betul tak? Ada tak? Lalu buat kita, betul tak? Nisbah ikhtiar tu kalau berhati boleh-boleh datang pada siapa semuanya. Ha, semua hal Allah. Macam mana pun bila lalu kat kita tu yang kat kita, kita berasa kat kita. Berasa. Ha, hak tu lah yang disebabkan kita akan dapat sisa ataupun di sebaliknya di akhirat. Satu kalau kita berhati juga. Pasal usaha ikhtiar ni memang lalu kat kita. Halusnya Allah Ta'ala bagi jadi kan usaha ikhtiar kat kita ni sampai kita tak rasa ke dia. Boleh? Ha. Misalnya kita lah ni, tuan-tuan hidup ke? Hidup, hidup ke tak hidup lah ni? Tuan-tuan rasa ada Allah Ta'ala lagi hidup ke? Duk rasa kita hidup? Jual mana boleh? Duk rasa kita hidup dia tak? Ha? Kau berasa ada Allah Ta'ala duk bagi hidup ke aku? Macam mana kalau katalah kita ni kipas? Bayangkan duk situasi tu sikit. Kita ni kipas. Boleh berasa tak kipas ni berpusing pasal elektrik tu ada? Ha, kita bukan kipas, satu kita tak cakap itu kan. Tapi kalau katalah bayangan kita kipas, kena sedar tak, aku ni kipas, aku pusing ni sabi ada elektrik bagi pusing aku, eh tak apa, aku tak pusing. Patutnya kena rasa gitu lah. Aku ni makhluk Allah, Allah yang bagi jadi aku, sabi Allah Ta'ala bagi nyawa kat aku ni bersatu aku hidup. Kena rasa lah patutnya. Kena rasa. Ini tu yang la ilaha illallah, tiada lah yang boleh hidup, tiada lah yang hidup melainkan Allah Ta'ala je yang hidup. Kita sebenarnya mayat lah. Untuk hidup siapa? Allah yang bagi hidup. Jadi yang la ilaha illahu wa al-hayyu, siapa dia al-hayyu sebenarnya? Allah saja yang hayyu, yang hidup. Kita ni mati. Memang wa kuntum amwatan, kamu mati je tak? Kita mati je. Summa ahyakum, kemudian Allah Ta'ala yang hidup kan kamu. Summa yumitukum, kemudian dia mati yang kita balik dia. Kita ni mayat dia. Asal buat air mani, air mani hidup lah. Macam mana air mani boleh jadi orang? Kita ada campur tangan apa? Siapa bagi jadi semua? Allah semua lah. Satu bahagian pun kita tak masuk campur kan? Kita tak masuk campur. Mak bapak kita masuk campur ke? Buat kita. Bagi rupa kita. Bagi mata, bagi hidung. Ada. Siapa buat semua? Allah Ta'ala semua.
Yang ni yang kita nak bagi rasa, kita ni sebenarnya, kalau bahasa orang putih ke, zero, tak ada apa. Allah bagi semua lah. Ha, yang ni lah tauhid yang kalau kita faham tauhid betul-betul, macam mana yang kalau ulama-ulama kita, awliyaullah salihin, yang para sahabat terima didikan akidah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah akidahnya. Satu, dia orang bila akidah yang ni kuat, ada pegangan dengan Allah Taala. Sangat kuat. Sangat kuat. Dia tak pegang langsung kat diri dia, bahkan semuanya bersandar kat Allah Taala. Satu, bila ada pertembungan antara sebab dia dengan perintah Allah Taala, dia tak fikir sebab dia, dia akan tengok perintah Allah Taala. Mai sembahyang waktu, Allahu Akbar, dia kenal Allah lah. Allah buat semua tu lah. Allah Ta'ala suruh perintah jumpa dia. Semayang berjemaah suruh lah. Ni kerja kebun macam mana? Kerja pejabat macam mana? Makan minum macam mana? Tinggal lah. Tinggal pasal Allahu Akbar. Saya dah kenal Allah Ta'ala. Kita masalah apa? Ha, tak kenal ni. Kata kita dalam proses nak kenal ni. Macam mana pun tu lah kata. Ngaji Tauhid ni tuan-tuan, dia lah satu ilmu yang memang dia makan masa yang panjang untuk boleh tarbiah, tazkiah untuk latih diri supaya dia mantap dan sepati dengan diri kita. Cukup makan masa. Dan dia lah satu pelajaran yang memang kalau kita perhati elok-elok, tutup guru, ulama-ulama kita ajar tauhid ni, dia memang sampai ke akhir hayat kita, dia akan sentiasa subur dalam hati kita. Pasal memang kena subur. Kita punya feel, rasa dalam hati kita, kau Allah Ta'ala ni memang kena subur 24 jam. Kalau kita tak rasa ke Allah Ta'ala, kita akan rasa ke sabab, kita akan rasa ke makhluk, kita akan rasa ke kita. Bila kita rasa ke kita, kita rasa ke makhluk, sampai kita menafikan Allah Ta'ala, kalau tak nafi pun, sekutukan perbuatan, sifat, begitu juga zat, ada zat lain boleh berikan mudarat, manfaat bersama Allah Ta'ala, tu jadi syirik tu. Satu, tauhid ni sepatutnya 24 jam kena sentiasa ingat Allah Ta'ala. Atas kita bicara asal, dia kata, oleh kerana ada istilah usaha dan ikhtiar ni lah, yang lalu kat kita, dan dinisbah kat kita, dan apa, bila dia lalu kat kita, nisbah kat kita, apalagi bahasa kan, dibangsakan kat kita, dan terkeluar perbuatan tu, daripada kita, zahir perbuatan tu daripada kita, itulah yang, dengan kita itulah akan disiksa, ataupun diberi pahala. Firman Allah Ta'ala, laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Yang ini dalil Quran nak menunjukkan adanya menisbahkan pahala dosa kepada setiap diri yang berlaku kasab tu pada dia. Cuma istilah yang dipakai dalam Quran tu kasab, iktisab. Digunakan iktisab. Kalau tengok terjemah sekali lalu, tetaplah bagi seseorang itu dapat pahala barang yang berusaha ia dengan kebajikan. Kalau asal bahasa Arab tu laha ma kasabat, laha likulli nafs, setiap diri ma kasabat, apa yang dia kasab tu, dia guna bahasa laha ma kasabat, dia dapat apa yang dia kasab. Bahasa-bahasa kasab itu pun saya ada sebut Quran, sebenarnya Abi Lahab. Dia halang Nabi tak? Abi Jahal. Abi Lahab. Dia halang Nabi tak untuk Nabi buat kerja dakwah? Orang tak kata apa? Tapi halangan itu berjaya tak menghalang Nabi? Orang tak kata apa? Ma aghna anhumalu wa ma kasab. Ada kasab itu. Maksudnya tak mengkayakan dia apa yang harta dia dan apa yang dia usahakan. Apa yang dia kasab. Maksudnya kehendak dia dengan kehendak Allah Ta'ala siapa lulus lagi? Kehendak Allah saja tak? Tapi kasab tu berlaku tak kat dia? Dia halang tak usaha Nabi untuk sampaikan Islam? Tapi tentunya perbuatan dia tak berikan mudarat manfaat, pasal fa'il hakiki adalah Allah Ta'ala. Tapi asal nak sebut dekat dia tu zahir tak menentang, menghalang dakwah Nabi SAW. Jadi kena siksa tak? Kena. Pasal apa? Lalu kat tangan dia, lalu kat batang tubuh dia. Tu kan tabbat yada abi lahab wa tabba. Kena kat dia. Pasal apa? Pasal datang daripada diri dia, batang tubuh dia, kehendak dia lalu kat dia. Satulah dikenakan dosa tu pada dia. Begitu juga sebaliknya, kalau kata benda tu baik,
yang apa yang diusahakan, kalau atas bahasa terjemah usaha, yang kalau bahasa Arab gunakan bahasa kasab. Kasab. Jadi setiap orang dapat pahala dengan barang usaha dengan kebajikan, dan atasnya dosa. Atasnya, atas setiap orang dia akan kena dosa. Dosa mana? Barang yang berusaha ia dengan kejahatan. Kalau bahasa terjemah diguna bahasa usaha-usaha. Kalau bahasa Quran itu sendiri disebut dengan makasabas, dengan makasabat, dengan maktasabat. Jadi ada kasab ataupun iktasab. Baik, itu bahasa Quran sikit. Jadi atas kita bicara bab wadaniyah ni, apa kita ambil faham ni? Nak kata kita ni dalam bab i'tiqad, masalah mengasaskan Allah Ta'ala dalam bab perbuatan, wajib kita i'tiqad. Kalau umum kaedah yang diajar oleh ulama sebutannya ialah la dar wala nafi' ilallah, wala dar wala nafi' ilallah, tidak ada yang beri mudarat, yang munafaat, melainkan hakikinya adalah Allah. Di atas usaha ikhtiar, apa dia kaedah dia? Kita diperintahkan usaha untuk cari benda munafaat, hindarkan, meninggalkan, hindarkan, tinggalkan, jauhkan benda-benda yang boleh mudarat. Sama ada mudarat tu dalam bab dunia, sama ada mudarat tu dalam bab agama, sama ada mudarat tu dalam bab i'tiqad. Benda-benda manfaat, cari apa yang manfaat, sama ada dalam bab dunia, dalam bab sebab, cari benda tu dalam bab akhirat, dalam bab i'tiqad, dalam bab amalan. Apa yang boleh manfaat, pergi cari. Yang tu ditaklif kat kita. Dan bila lalu kat kita, di situlah akan ada perhitungan dosa dan pahala, dan nisbah di akhirat esok Allah Ta'ala akan bagi balasan dengan kita, syurga ataupun neraka. Nisbah bicara tu selesai. Dia nak sebut sikit belakang tu. Tambihun. Soalan tu, nantu, kalau ada. Lama tak buka soalan ni, selalu betul-betul masa. Ya. 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 Dialah tu, ayat dia macam tu lah. Memang kita kena asalkan zat, ya. Sifat. Ya. Dia kalau ikut bahasa dia macam ni. Kalau perbuatan mesti tiada perbuatan yang lain yang hakiki melainkan perbuatan Allah. Bab sifat, tiada sifat yang hakiki melainkan sifat Allah. Cuma bab zat. Bab zat dia macam ni. Zat, ada zat Allah, ada zat kita. Tiada wujud yang hakiki melainkan Allah. Aha. Adapun zat, jangan nafikan zat makhluk. Pasal makhluk tak boleh dinafi. Makhluk tak boleh dinafi. Pasal nafi makhluk, dia boleh jadi kufur. Pasal nafi makhluk adalah nafi Nabi Muhammad SAW. Pasal nafi makhluk pun bodoh, betul tak? Kita makhluk tak? Boleh nafi kan? Zat makhluk. Tak boleh nafi. Zat makhluk dia tak boleh nafi. Tapi perbuatan sebenarnya memang tak ada perbuatan kita. Lalu eh. Kalau sifat pun sebenarnya nampak aja penzahiran sifat kita. Tapi sebenarnya sifat Allah Ta'ala. Dalam bab sifat, af'al, betul semua Allah Ta'ala. Tapi dalam bab zat, dia ada istilah dua zat. Tapi wujud yang qa'im binafsi, muqawim liwairi, hanya satu. Kita wujud juga. Tapi wujud yang yujad. Wujud yang Allah Ta'ala bagi jadi kita. Allah dia wujud yang qa'im binafsi. Wujud yang berdiri sendiri. Wujud yang qadim. Jadi wujud yang qadim hanya Allah Ta'ala. Kita wujud yang dasar daripada makdum. Macam mana pun atas kata wadaniyah tu, betul lah istilah tu kan. Dalam bab zat, sifat, afal. Cuma dalam bab zat, maksudnya jangan sampai macam ni lah. Allah Ta'ala saja yang ada, makhluk semua tak ada. Ada ke tak ada makhluk? Jangan sampai tu. Pasal ada orang belajar, dia sampai nafi makhluk. Pasal makhluk tak boleh nafi. Perbuatan kena nafi. Sifat kena nafi. Tapi zat makhluk tak boleh nafi. Atas sebut kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah, pasal apa tak boleh nafi zat makhluk? Pasal ada orang dia bagi huraian, kalau ambil pada la ilaha illallah tu, kata dia la maujud illallah, misalnya tak ada yang wujud melainkan Allah Ta'ala. Jadi makhluk pun tak wujud. Tak wujud ke wujud? Betul. Yang tak kata
Nak kata tak wujud sampai anggap makhluk ni khayalan, makhluk ni tak ada realiti, makhluk ni hanya fantasi. Kalau sampai tahap macam tu, salah. Faham kita? Ha, pasal benda salah dia tak mana? Pasal menafikan makhluk itu, besar sekali salah dia adalah menafikan zat Nabi kita Muhammad SAW. Pasal bila syahadah, la ilaha illallah, ada Muhammad Rasulullah tak? Ada makhluk kat situ kena isbat. Makhluk besar itu adalah Nabi Muhammad SAW. Betul tak? Boleh nafi tak Nabi Muhammad? Tak boleh nafi. Jadi tak faham apa? Zat, memang ada istilah zat Allah, zat makhluk. Tapi wujud yang hakiki, yang wujud qaim bi nafsi, yang muqawim li ghairi, hanya satu. Kita wujud juga, tapi wujud yang daripada tak ada, Allah Ta'ala bagi ada. Ha. Jadi kalau istilah ulama tauhid kita, dia panggil ada dua zat, tapi satu wujud yang hakiki. Wujud hakiki hanya Allah Ta'ala. Nisbah zat ada dua. Zat Allah dan Allah Ta'ala bagi jadi zat makhluk. Zat makhluk tak boleh nafi. Itu kot bahasa tegas istilah tu bagi betul. Pasal dalam bab ni kadang-kadang ada orang tergelincir dalam bab kita sampai dia menafi habis makhluk semua sampai nafi Nabi Muhammad sekali. Sampai dia duk ada ni dia dakwa makhluk semua tak ada. Padahal dia ada. Ha, dia ada jadi salah akidah pasal menafikan zat makhluk. Itu kot. Tapi kalau asal umum bahasa tu memang wahdaniyah asal kan Allah Ta'ala dalam bab zat, dalam bab sifat, dalam bab apa-apa. Kita duduk bicara ni khusus bab apa lain kalau ada. InsyaAllah panjang umur tu kita sambung tambihun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa dan abada bi rahmatika ya rahmar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.